masa pandemi gue keluar kota, dan sekarang rencananya mau ke Bandung, mau bikin profil salah satu petarung One Friend. Dan kalau lu semua nonton video gue yang kebalik papan, kameramennya kan Pak Jaya. Nah, kebetulan sekarang sama dia lagi. Sama Pak Wawan juga. Halo. Jadi mau ke Bandung, tapi selain mau bikin profil, rencananya gue mau ketemu salah satu, bukan salah satu sih, emang satu-satunya pendiri Bandung Fighting Club. Nggak tahu dong siapa orangnya. Sampai ketemu di Bandung. Yoi coy, kita udah nyampe di Bandung, baru keluar tol Paster, sekarang mau ke DPRD Kota Bandung karena kebetulan gue janjian di sana sama salah satu narsum kali ini. Oke, dari Bandung kita ke gedung DPRD Kota Bandung. Ciamik. Hey coy, enggak. Udah nyampe di DPRD Kota Bandung. Jam berapa tadi? Berarti 2,5 jam dari Pulau Gadung ke sini. Kita langsung ketemu sama orangnya. Ada di atas, ada di dalam. Oke coy, yoi. Hey coy, ini udah di dalam. Tadi, dari tadi gue bilang gue akan ketemu salah satu orang, salah satu pendiri Bandung Fighting Club. Orangnya dari belakang, kalau bisa kelihatan, Pak Haji Adrian Sinjaya. Wah juga, ada hal-hal prinsip yang harus dijaga gitu kan. Dikit nggak boleh Pak Haji gue coba. Ada hal prinsip yang mungkin nggak cocok ya, antara kami dengan mereka. Sehingga akhirnya kita putuskan, BFC Batam bukan bagian lagi dari Bandung Fighting Club. Jadi coy, tadi udah ngobrol sama Haji Edwin Sanjaya. Sekarang lapar. Karena kita ada di Bandung, kita makan makanan khas Bandung, yaitu sate Madura. Sini Pak Jai. Sudah sampai hotel coy. Ini di Verona Hotel Palace. Hotelnya agak masuk-masuk ke gang gitu. Tapi untuk ukuran bintang 3 oke. Kartu orang pasangnya kartu ternyata. Coba tolong
Satu jatuh. Assalamualaikum. Wow. Hey coy, udah nyampe hotel. Verona Palace. Ketinggalan. Dulu. Udah nyampe di Hotel Verona. Verona Hotel. Di daerah mana ini? Di daerah OKTP. Ya, ada alamatnya lagi. Pokoknya dekat kampus Maranatha lah. Pengukuran bintang 3. Oke juga hotelnya. Lega. Posisi lega. Ini kamar yang deluxe kalau nggak salah ya. Tunggu istirahat coy. Oke coy, sekarang lagi ada di gereja Santo Mikael di daerah Ciroyom. Lagi bikin profil petarungnya, namanya Arno Batubara. Adegan dia lagi berdoa di gereja. Baru selesai. Bang Pak. Udah beres semua? Belum, satu lagi. Ini dia tarungnya. Namanya Arno Batubara. Adanya Alex. Adanya Alex. Betul ya? Betul, Bang. Kalian yang sakit hati tidak jadi main sih. Begitu cerita abangnya. Begitu cerita abangnya. Gimana syuting? Hah? Enak? Capek. Aduh, capek sekali. Diulang-ulang terus. Lebih enak latihan apa syuting? Enak latihan sih. Kenapa begitu sih? Ya iya, lebih enak. Ini di take terus, ganti-ganti terus. Semua petarung nah, alasannya seperti itu. Padahal ini untuk jalan dia jadi artis juga. Ada ibu di rumah.